Halo guys, kami dari Taman Bermain mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Lebaran teman-teman. Nah sekarang kakak Case ya. Oh iya. Nah sekarang. Kami pengen ngobrol-ngobrol sedikit ya guys. Terutama saya pengen nanya-nanya sedikit nih sama anak saya. Besok kan Ramadannya udah selesai kak, terakhir hari ini. Jadi sebentar kakak Case udah nggak sahur lagi. Jadi kira-kira kakak Case kangen nggak sama bulan Ramadan? Kangen sekali. Kangen ya? Iya kangen. Pak paling kangen sedih apanya? Sedih ya kak. Karena udah nggak sahur lagi. Nggak mau buburit lagi guys. Kita beli takjil itu setiap sore. Enak ya jalan-jalan ya kak. Oyo puasa nggak? Kalau Oyo puasa nggak? Saya jawab dulu dong. Kasih tahu puasa nggak Oyo? Bilang iya apa enggak? Hah? Oyo puasa apa enggak? Kalau kakak puasa Case puasa makan guys. Kalau kakak Case kemarin kalanya ada berapa bolongnya? Ada 2 bolongnya. 2? Iya. Itu kenapa tuh bolongnya? Karena nggak sahur. Jadi anak saya kemarin itu dia bolongnya ada 2 guys. Karena dia nggak bangun sahur. Tapi kakak Case full kan puasanya. Sampai maghrib ya. Sampai apa? Sampai maghrib. Maghrib. Nah, tapi jadi cuma satu kali doang yang satu hari. Yang setengah hari. Oh yang setengah hari satu kali. Oh itu lagi batuk kemarin. Itu lagi sakit ya. Kan. Lagi sakit. Jadi dia cuman 2 kalanya guys. Jadi ada satu yang setengah hari puasanya karena dia pas waktu itu lagi sakit ya kakak Case gitu. Bundanya nih guys yang banyak kalanya guys. Maklum lah ya wanita. Kalau Oyo kangen gak nanti bulan Ramadan? Kangen gak? Kangen dong. Kangen. Jawab dong, teman-temannya pengen lihat tuh. Iya. Kangen. Kangen apa yuk? Beli takjil. Cuman tahun ini memang kita nggak mudik ya guys, karena ada pelarangan itu ya, yang seperti kita tahu. Biasanya pelarangan kita karena pandemi. Tahun lalu juga kemarin kita pengen mudik, cuman pas corona ya. Jadi yang terakhir kita mudik itu 2 tahun lalu ya. Jadi tentunya pasti kangen juga sama keluarga-keluarga di Jakarta, di Jawa, di Bogor. Kalau kakak Kay sendiri kangennya sama siapa aja kalau di Jawa? Kakek. Sama kakek. Sama siapa lagi? Siapa? Sama yang di Wonosobo. Sama Tante Dean. Sama Tante Dean juga. Kalau yang di Bogor kangennya sama siapa? Di Bogor Ami, Mimi, sama lagi Eyang, semuanya. Atau Tante Mila. Say hi dulu sama ini, Ami. Ami, selamat lebaran gitu. Ami, selamat lebaran Ami. Tante Mila. Tante Mila, Omaku, Eyang, Mimi. Bilang main dong ke Makassar. Main dong ke Makassar Ami, Mimi. Gitu. Oh ya juga bilang, itu say hi sama Ami, sama ayah juga. Sebab, kalau sama kakek bilang saya dulu. Kakek kapan pulang ke Makassar? Kakek kapan pulang ke Makassar kakek? Kakek kangen gitu. Kakek sudah kangen. Kangen sama kakek. Kalau Oyo kangen nggak sama kakek? Hah? Cilacap juga. Siapa yang di Cilacap? Hampir lupa namanya. Namanya sudah lupa. Mbak Siva. Siapa lagi? Komentar banyak itu sudah lupa ya. Karena soalnya sepupunya banyak banget. Kalau Oyo kangen gak sama kakek? Wah dia udah ngantuk guys. Kalau terakhir kita pulang 2 tahun lalu ya. Iya 2 tahun lalu. Nah kalau kamu pasti tentunya kangen kan ya sama kampung halaman. Pasti sama orang tua, sama nenek, kakek, semuanya keluarga. Karena mudah-mudahan bulan depan kita mudik. Tahun depan kita bisa mudik. Karena emang kita keluarga kita rata-rata keluarga besar Jawa di semua Jawa ya. Semua ya. Pokoknya keliling Jawa guys. Karena keluarga yang di Sulawesi di Makassar itu keluarga dari mama guys.
kalau untuk keluarga dari bapak itu di Jawa semua ya? Keluarga aku semuanya di Bogor, di Jakarta. Nah berarti kalau kamu selain ngabuburit, apalagi nih yang bakal kamu kangenin dari Ramadan tahun ini? Pastinya sahur dong ya. Sahur ya, bangunin anak juga, masak subuh-subuh juga. Pasti aku kangen. Kalau Dedi paling sukanya itu kak, karena emak itu nggak marah-marahnya bisa ditahan, kan nggak sering marah-marah. Kan ya kakak ya, kalau puasa kan orang nggak boleh marah-marah, itu nggak boleh teriak-teriak ya kak, harus sabar. Kalau kakak guys pintar sih. Oyo puasa nggak? Oyo? Hah? Oyo puasa? Katanya puasa. Hah? Dekanya ya, udah bete nih guys. Oyo puasa nggak? Oh iya guys, buat kalian nanti siapa tahu maksudnya nggak bisa bikin kue kayak saya. Jadi kita beli di Dalton Hotel. Ini kuenya harganya terjangkau. Selain harganya terjangkau, itu enak sekali guys. Pokoknya yeah, enak. Ini udah habis kemarin, sudah saya makan-makanin sama anak. Kalau saya paling suka yang ini sih, yang apa? Putri saljunya. Aku paling suka yang. Anak saya juga paling suka yang putri salju guys. Jadi mungkin ini ya salah satu rekomendasi juga buat teman-teman yang pengen beli kue kering, bisa langsung cari di Dalton Hotel Makassar guys. Selain harganya terjangkau, kualitasnya terjamin, higienis iya, dan harganya pastinya enak ya. Betul. Lembut-lembut loh guys kuenya. Daripada kita apa namanya bikin kan, kalau misalkan nggak sempet, kayak aku ini nggak sempet, jadi aku beli aja order. Kalau Oyo kue sukanya kue yang mananya? Yang mana Oyo? Dua-duanya. Oh dua-duanya, suka dua-duanya guys. Well, paling itu aja guys, sedikit bincang-bincang dari kami tentang Ramadan tahun ini. Pokoknya buat semuanya, apabila kami taman bermain ada salah kata, betul, salah ucap atau menyinggung perasaan kalian semua dengan kata-kata kami, kami mohon maaf. Mudah-mudahan saling memaafkan deh, soalnya lebaran hari raya kemenangan bagi umat Islam. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa semakin baik lagi tentunya kedepannya, dan bisa semakin sejahtera lagi untuk negara kita Indonesia dan untuk negara Palestina juga ya, juga yang sedang dilanda perang. Turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga ya, semoga yang ada di sana ya sehat-sehat semua, dan semoga cepat berakhir, cepat damai. Kita sedih guys, kita kan hari raya kemenangan. Cuman ya kita di sini senang-senang. Kita di sini senang-senang. Cuman pasti banyak saudara-saudara kita yang berkesusahan gitu. Banyak berlinang air mata guys di sana. Kita juga di sini mendoakan yang terbaik. Nanti moga-moga kita ketemu lagi di Ramadan bulan depan, tahun depan. Tentunya di tahun yang lebih kesehatan, baik lagi ya. Pokoknya semoga bisa pulang kampung. Covid juga Covid-nya cepat berakhir ya. Cepat. Indonesia pokoknya cepat membaik. Supaya kita bisa pulang. Well, paling itu aja guys, sedikit cerita kisah indah Ramadan kita di tahun ini. Sampai jumpa di Ramadan tahun berikutnya. Kalau gitu kami sebelum undur diri mengucapkan lagi minal aizin, wafat izin, mohon maaf lahir dan batin. Kami dari Taman Bermain mengucapkan selamat lebaran semuanya. Happy fun karena dunia hanya taman bermain. Salim dulu ayo. Salim sama Bunda Salim. Ayo Bu. Besok kita lebaran. Kakak. Bye bye guys. Selamat lebaran, Oyo. Semoga sehat selalu.
Allahu Akbar.